Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Z dari Akademi YouTuber Malaysia IU. Selamat datang ke channel Simply Being Lin Z. Terlebih dahulu, ucapan jutaan terima kasih kepada anda semua yang selalu datang singgah ke channel saya dan seterusnya meninggalkan komen-komen yang sangat membina kepada saya. Terima kasih saya ucapkan. Baiklah, bertemu lagi kita dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu Tahun 4 KSSR Semakan 2017. Sekarang kita berada di unit 9, Patuh dan Selamat dengan tajuk Lindungi Si Kecil. Anda boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu Tahun 4, halaman 60. Sendek kandungan pada kali ini 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.14 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks dalam kurungan kata hubung. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, di akhir pembelajaran, anda murid akan dapat menggunakan kata hubung dengan konteks yang betul. Aktiviti kita pada kali ini, menulis ayat menggunakan kata hubung. Baiklah, seperti yang saya maklumkan tadi, anda boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu Tahun 4, halaman 60. Apa itu kata hubung ya? Kata hubung ialah kata yang menghubungkan dua ayat atau lebih. Contohnya, atau, supaya, sewaktu, ketika, untuk, kerana. Baiklah, jom kita melengkapkan ayat seperti pada muka surat 60. Lindungi si kecil. Hadif dan keluarganya mengunjungi pusat beli belah. Mereka ke sana untuk membeli kerusi keselamatan bayi. Seperti yang dapat anda lihat, ini adalah kerusi bayi. Jom kita cuba baca apa agaknya maklumat yang dinyatakan dalam buku teks. Bapa Hadif membeli kerusi keselamatan bayi. Ibu Hadif tidak perlu memegang tempat kosong meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Apa agaknya kata hubung yang sesuai yang boleh kita letakkan pada tempat kosong ini ya? Kata kuncinya memegang meriba. Ini adalah kata kerja. Bermaksud ada dua kata kerja atau perbuatan yang berbeza dalam satu ayat. Bolehkah anda nyatakan apa agaknya kata hubung yang sesuai? Ya, jawapannya atau. Bapa Hadif membeli kerusi keselamatan bayi. Ibu Hadif tidak perlu memegang atau meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Seterusnya, nombor dua. Encik Husin meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang. Tempat kosong keluar bersia-sia. Apa agaknya kata hubung yang sesuai ya? Kata kuncinya, sedang berlaku. Boleh tak anda nyatakan apa kata hubung yang sesuai? Betul. Sewaktu. Jom kita baca ayat ini. Encik Husin meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang sewaktu keluar bersiar-siar. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz. Tempat kosong, bayi berasa selesa. Apa agaknya kata hubung yang sesuai ya? Panduannya, sebab. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz. Sebabnya, bayi berasa selesa. Apa agaknya kata hubung yang sesuai ya? Betul. Supaya. Jom kita baca ayat yang lengkap ini. Encik Husin meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang sewaktu keluar bersia-sia. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz supaya bayi berasa selesa. Seterusnya, anak kecil Encik Husin tidak menangis. Tempat kosong dalam perjalanan. Panduannya di sini sedang berlaku. Apa kata hubung yang sesuai ya?
tidak menangis dalam perjalanan. Betul. Semasa. Jom kita baca ayat yang lengkap ini. Anak kecil Encik Husin tidak menangis semasa dalam perjalanan. Seterusnya, kerusi tersebut mempunyai penutup kepala, tempat kosong, melindungi anaknya daripada pancaran cahaya matahari. Apa ya kata hubung yang sesuai? Panduannya, sebab apa kerusi tersebut mempunyai penutup kepala, melindungi anaknya daripada pancaran cahaya matahari? Pancaran cahaya matahari adalah sebabnya. Jadi, kata hubung yang sesuai? Betul, untuk melindungi anaknya daripada pancaran cahaya matahari. Encik Husin memandu kereta dengan tenang. Anak kecilnya duduk dalam keadaan selesa, tempat kosong, terdapat pelapik kepala yang lembut pada kerusi tersebut. Apa agaknya panduan ya? Sebab apa? Boleh tak anda nyatakan kata hubung yang sesuai? Pandai! Jawapannya kerana. Jom kita baca ayat yang lengkap ini. Encik Husin memandu kereta dengan tenang. Anak kecilnya duduk dalam keadaan selesa kerana terdapat pelapik kepala yang lembut pada kerusi tersebut. Jom kita baca ayat yang lengkap ini. Hadif dan keluarganya mengunjungi pusat beli belah. Mereka ke sana untuk membeli kerusi keselamatan bayi. Bapa Hadif membeli kerusi keselamatan bayi. Ibu Hadif tidak perlu memegang atau meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Encik Husin meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang sewaktu keluar bersiar-siar. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggang mengikut saiz supaya bayi berasa selesa. Anak kecil Encik Husin tidak menangis semasa dalam perjalanan. Kerusi tersebut mempunyai penutup kepala untuk melindungi anaknya daripada pancaran cahaya matahari. Encik Husin memandu kereta dengan tenang. Anak kecilnya duduk dalam keadaan selesa kerana terdapat pelapik kepala yang lembut pada kerusi tersebut. Tugasan anda pada hari ini, anda dikehendaki menulis ayat dengan lengkap menggunakan kata hubung dalam bentuk perenggan. Anda boleh lengkapkan tugasan anda seperti contoh yang cikgu berikan. Baiklah, itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekiranya anda rasa perkongsian cikgu pada hari ini menarik, sila tekan butang like. Tinggalkan komen anda di bawah. Tekan butang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng tau. Supaya anda mendapat notifikasi terkini daripada saya. Seterusnya, tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Rinzek. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye!